gak bisa pikir loh. Aku beneran takut, jadi aku takut. Takut aja. Yang paling takut apa? Kemarin sempat ngobrol sama Marsha juga kan? Iya Marsha, jadi ini Marsha, aku ngobrol sama Marsha sama... Uncle Jordi ini nomor satu nih. Kaget, oh iya, kaget, terima kasih banyak ya semuanya. Tapi aku beneran takut, jadi aku takut. Aku takut, jadi takut aja. Tapi, jadi, aku apa ya, aku gak pikir, aku pikir lucu gitu, gak bisa pikir, aku beneran takut, jadi aku takut, takut aja. Yang paling takut apa? Kemarin sempat ngobrol sama Marsha juga kan? Iya Marsha, jadi ini Marsha, aku ngobrol sama Marsha, sama ini apa namanya bahasa Indonesia, Indigonya ada, masih ada, namanya Nanda sama Didit. Mereka juga udah tahu kan, jadi aku sebelum syuting setiap kali tanya, di sini ada nggak, di sini aman nggak? mereka nya aman, tapi aku takut kan, jadi aku aku karena takut, aku lihat Nanda, lihat Prisri, lihat Didi, minta kan dong, gitu. Iya beneran takut. Tapi kan aslinya penakut untuk. Iya, jadi aku dari waktu Jepang juga takut banget, takut. Aku beneran takut. Itu kenapa akhirnya mau ikutan podcast sama? Iya, aku jadi ini udah beberapa kali ikut syuting podcast horor. Aku pertama kali ikut, aku bilang ke manajemen aku, MOP, aku gak bisa lagi ya. Aku gak bisa lagi. Aku hari ini terakhir. Tapi minggu depan calling lagi. Gitu. Jadi tapi, beneran takut. Tapi Kenta punya pengalaman mistis gak Kenta? Bisa pernah diganggu gitu? Aku waktu di Jepang aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini aku mungkin gak bisa percaya semuanya. Aku dari SD, aku sering main sepak bola. Ya, tapi masih waktu itu juga gendut kayak gini. Jadi, aku sama temannya main sepak bola ke luar kota. Terus, ini kampung banget, di situ kampung banget. Terus, malamnya kita cari hantu gitu. Tapi kira-kira 20 orang, jadi awalnya lame-lame. Terus tiba-tiba salah satu orangnya, lihat apa ini? Terus ada yang baju putih, yang ceweknya ada di atas bukit. Terus kita lari. Terus pulang ke hotel. Terus pagi, kita lupa ini. Kita lupa itu. Terus pagi kita jalan-jalan lagi. Terus kita lihat di atas bukit ininya ada kuburan. Makam, ada makamnya. Jadi mungkin ini kita lihatnya benerannya gitu. Tapi itu aja kan. Aku takut banget, jadi aku nggak mau ikut, nggak mau ikut terus di Jepang. Tapi cerita hantu di Jepang kayak gimana sih Kenta? Jadi cerita hantu di Jepang itu sama nggak sama hantu di Indonesia gitu? Iya hampir sama. Jadi ada apa? Ada api, bola api juga ada Jepang, ada terus contoh di sini ada internet ada.